lagi minggir. Tuh, bapak yang cari kerang dapatnya banyak banget. Tuh dapatnya seperti ini. Mbok diingi ning anu. Ya dolan ning wisata-wisata. Kerangnya loncong-loncong. Mbok. Pak. Mbok apa adi, Bu? Mbok foto tak? Video. Ora malu gula omong rumput. Iya, iya. Kok mboten dipeto sampean? Mbok jar balikne. Oh. Tak kira mereka. Lagi menengah, airnya lagi ke itu. Ini kalau diinjek ini, semakin diinjek tuh semakin ke dalam ininya. Jadi akan masuk lumpur ya sepertinya ya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di sini sekitar jam 3 atau 4 sore, aku lagi di pantai Kumukan Tong. Situ ada Rija sama anakku sama keponakan ya. Ini perjalanannya 1 jam perjalanan dari rumah aku ya. Suasananya di sini lautnya lagi pasang ya, masuk ke dalam, jadi orang-orang pada nyari apa namanya, nari kerang. Suasana sore di pantai Gumuk Kantong. Ini semuanya pada nyari kerang, teman-teman. Ini lagi pasatan. Apa? Apa kui? Kerang. Oh. Kunang-kunang kui jenenge. Sakit lho le karang iku di bawah. Ya karang kan. Lho aku kan kunang-kunang gak ero aku ning ndi. Lho ndi to? Situasinya sore. Kalau di sana itu tadi penuh banget. Jadi kita pikirnya ke sini. Ini lagi pasatan teman-teman, jadi lautnya ke sana. Kita nyari jalan yang enggak ada airnya. Ini apa namanya? Parang. Ini bahaya enggak ya sama kaki? Aduh, ini kerang teman-teman. Sakit. Situ ada Rijal. Tuh. Posisinya seperti ini. Dak. Tuh situasinya di sana. Kalau di sana tuh penuh, orangnya penuh banget. Hmm.
kurang dhuwur ya. Ini nyari kerang teman-teman di sini tuh. Tuh di sana tuh banyak. Nih situasi sore teman-teman ya. Terus jam di sini sekitar jam 4:30. Harinya mau terbenam. Lah kayak pegat sunset tondok kan sunset. Ketutupan. Nah, aku mau nemu kerang cilik. Engko sunset ning di mana kono prono? Iya nek kono sayang. Apik iki. Tuh yang jongkok-jongkok itu pada nyari kerang teman-teman. Tuh yang situ tuh pada nyari kerang. Tuh kerangnya dapatnya kecil-kecil.